pasangan selebriti kebanggaan tanah air. Yaitu Lesti Kejora dan Rizky Billar langsung memberikan pengakuan cinta sejati dan terdalam dengan hadirnya putra pertama mereka, yang diberi nama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Pasangan yang kini telah kembali tampil mesra dan harmonis itu, baru-baru ini memberi pengakuan spesial dan istimewa kepada sang putra tercinta yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Melalui ungkapan kata-kata indah dan puitis. Dengan serat makna dan cinta sejati yang keluar dari perasaan hati orang tua yang begitu sangat mencintai sang putra tercinta berhasil membuat banyak orang tersentuh dan terharu. Melalui tayangan video terbaru Leslar Entertainment, Lesti Kejora dan Rizky Billar begitu sangat terharu ketika kembali menceritakan proses kehadiran sang putra di pangkuan keduanya. Melalui ungkapan hati dan kata-kata cinta yang begitu besar dari Lesti Kejora dan Rizky Billar kepada BBL. Ternyata hal itu membuat banyak orang merasa tersentuh dan ikut merasa terharu dengan ungkapan terdalam Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut, tak terkecuali keluarga besar keduanya. Bahkan tidak sedikit yang memuji cara Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut untuk menunjukkan rasa cinta yang begitu sangat besar dan terdalam kepada sang putra Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Dengan pengakuan dan ungkapan hati Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut pun sukses membuat para penggemarnya ikut meneteskan air mata haru dan cinta. Sebagai pasangan romantis yang selalu disayang banyak orang, maka kehadiran terbaru Lesti Kejora dan Rizky Billar di YouTube Leslar Entertainment tersebut sangat dinanti-nantikan oleh seluruh penggemarnya. Maka tidak heran apabila sebagian besar Leslar lovers langsung merasa tersentuh dan ikut merasakan apa yang dirasakan keduanya. Apalagi tampilan pertama kali Leslar Entertainment setelah lama vakum langsung menceritakan tentang kisah perjuangan cinta orang tua kepada putranya dari awal lahir sampai sekarang. Putra yang dilahirkan pada tanggal 26 Desember tahun 2021 tersebut, kini telah berusia 1 tahun lebih dan tumbuh besar menjadi anak yang cerdas dan pintar yang mengundang decak kagum siapapun yang mengenalnya. Dan tepat pada hari Senin tanggal 26 Februari besok, usia BBL genap berusia 14 bulan. Dengan demikian, Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat sangat bahagia sekali dengan hadirnya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Dalam tayangan video terbaru Leslar Entertainment tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat sangat kompak dan saling mengisi satu dengan yang lainnya dalam menjaga dan menemani sang putra. Dan terpancar jelas rasa bahagia di wajah keduanya, seolah-olah mereka bertiga tak bisa terpisahkan dengan yang lainnya. Dan salah satu pesan menyentuh Lesti Kejora kepada Al-Fatih melalui video tersebut berbunyi seperti berikut ini. Seluruh kebahagiaan yang Bunda miliki akan Bunda persembahkan untukmu. Jangan pernah ada duka ya nak, karena selalu akan ada Bunda. Bahkan Bunda siap menggantikan setiap lara yang akan menghampirimu, ucap Lesti dalam videonya dengan nada lirih dan mendalam. Bersamaan dengan unggahan tersebut, pedangdut 23 tahun ini tak lupa menyampaikan cintanya yang mendalam kepada sang buah hati. I love you Fatih, imbuhnya, dikutip dari YouTube Leslar Entertainment, tanggal 25 Februari tahun 2023. Dan begini tanggapan terbaru Lesti Kejora dan Rizky Billar soal film Bismillah Kunikahi Suamimu. Lesti Kejora dan Rizky Billar baru-baru ini memberikan tanggapannya terhadap film Bismillah Kunikahi Suamimu. Lesti Kejora mengatakan bahwa film ini bagus sekali hingga dirinya berdecak kagum. Sementara Rizky Billar mengatakan bahwa soundtrack dari filmnya sangat mendukung sehingga filmnya menjadi luar biasa. Masya Allah filmnya keren, ucap Lesti Kejora. Soundtracknya juga waduh bener-bener bersinergi banget sama adegan-adegannya ya, ucap Rizky Billar. Keduanya mendoakan agar film ini sukses. Rizky Billar juga merekomendasikan agar warganet menonton film ini di bioskop. Sukses terus buat film Bismillah Kunikahi Suamimu, lanjut, suami Lesti Kejora. Harus nonton, lanjut penyanyi dangdut cantik itu. Istri dari Rizky Billar ini mengatakan bahwa soundtrack yang dinyanyikan di film ini sangat bagus. Selain itu yang menyanyikannya adalah sahabat dari Lesti Kejora sendiri. Ia yang nyanyi Ashila, keren banget, jelasnya,
Dikutip dari Editor News, tanggal 25 Februari tahun 2023. Baru-baru ini, para warganet dihebohkan dengan kecantikan dan keanggunan Lesti Kejora. Hal itu bermula dari Rizky Billar saat membagikan foto sang istri melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu Rizky Billar memamerkan pesan dari seorang warganet yang memuji kecantikan dan penampilan baru Lesti Kejora. "Istrimu Billar makin cantik dan berkelas," tulis warganet. Berhasil membuktikan kemampuannya menafkahi Lesti Kejora walau tak lagi tampil di televisi, Rizky Billar lantas mengucap doa. "Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan efek positif untuk istri saya," tulisnya. Dalam potret yang dibagikan Rizky Billar, sang istri terlihat mengenakan baju dan hijab putih yang dipadukan celana jeans. Walau sederhana, Lesti Kejora kian elegan dengan menjinjing salah satu koleksi tas mewahnya. Postingan aktor Rizky Billar berisi foto pedangdut Lesti Kejora serta Baby Leslar menjadi sorotan. Penyebabnya, Rizky Billar menuliskan berlindung dari orang-orang yang berniat buruk pada keluarganya, dikutip dari Banjarmasin Post, tanggal 25 Februari tahun 2023. Bahkan ular Rizky Billar saat goda putra Lesti Kejora dikomentari artis cantik senior ini. Rizky Billar bagikan kelucuan tingkah putra pertamanya dengan Lesti Kejora. Kelakuan Baby L yang kini sudah berusia 1 tahun itu bahkan berhasil menarik perhatian Iis Dahlia. Kebahagiaan Lesti Kejora dan Rizky Billar tampaknya sama sekali tak mengalami kelunturan meski sempat diterpa ujian dalam rumah tangganya. Apalagi putra mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Billar kian tumbuh menggemaskan. Seperti dalam video yang dibagikan Rizky Billar melalui akun Instagram pribadinya kemarin. Di video tersebut terlihat tingkah lucu Baby L yang keke hendak mengemudikan mobil saat mereka hendak bepergian. Duduk di pangkuan Rizky Billar, tampak pula Baby L yang memegangi setir mobil sembari menepis tangan sang ayah yang hendak mengambil alih. "Papa bawa mobil dulu ya," ucap Rizky Billar. Namun saat tangannya hendak mengambil alih setir, Baby L langsung menangis dan menarik tangan Rizky Billar. "Masa gak boleh papa bawa? Masa abang yang mau bawa? Gak boleh, abang masih kecil. Masa gak boleh papa nyetir? Gimana?" celetuk Rizky Billar lagi. Kelucuan Baby L itu lantas mendapat komentar dari Iis Dahlia. "Ayo lo, bawa bang, bisa kok abang, tapi nanti 16 tahun lagi ya," timpal Iis, dikutip dari Banjarmasin Post, tanggal 25 Maret tahun 2023. Terbaru, dikabarkan jika Lesti Kejora dan Rizky Billar bikin perusahaan baru yakni Leslar Musik. Lesti Kejora dan Rizky Billar juga menggandeng.